Pemirsa, Polres Batanghari mengimbau kepada seluruh kepala desa untuk bijak dalam menggunakan anggaran desa. Hal ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di bidang pemberantasan korupsi. Kapolres Batanghari AKBP Sigi Herbawan menyampaikan, Polres Batanghari secara penuh mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, salah satunya terhadap pemberantasan korupsi. AKBP Sigi Herbawan juga menyampaikan imbauannya kepada para kepala desa yang ada di Kabupaten Batanghari untuk bijak dalam menggunakan anggaran desa serta bertanya kepada pihak inspektorat jika ada kepala desa yang masih bingung dalam penyerapan anggaran desa. Untuk teman-teman kepala desa di Kabupaten Batanghari, gunakan dana desa baik yang dari pusat maupun dari kabupaten dengan baik. Apabila kurang paham, ada inspektorat, silakan koordinasi untuk melakukan penyerapan anggaran yang baik sehingga bermanfaat untuk masyarakat di desa masing-masing. Diketahui, Satuan TNI Polri memiliki peran besar dalam mendorong serta menyukseskan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di antaranya menyangkut ketahanan pangan, penguatan hukum, hingga pencegahan dan pemberantasan narkoba dan korupsi. Muhammad Aryuda, JEK TV, melaporkan.